oke okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim ta wa naf'a wa intifa' wal ifadah wal istifadah. Wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ila huda. Wa dalalata ala al khairi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala Allahumma faqihna fi din wa alimna ta'wil Rabbi syrah sadri wa yasir amri wa hlul uqdata min lisani yafkahu qawli wa ja'ali waziran min ahli Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. <t Cliff plate> Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-21 daripada kitab Melur Raja ini Uh, yang lalu kita sudah masuk kemana namanya ke syurutu sujud ya ke syurutu sujud dan kita belum sampai selesaikan surutus sujud kita masih masuk ke syarat ketiga daripada surutu sujud ini yaitu apa atahamul at biroksihi atahamul at biroksihi makna at tahamul biroksihi ini sekiranya kalau kita ini sujud kepala itu sedikit menekan sedikit menekan sekiranya kalau tempat sujudnya itu agak-agak tebal dia itu ter apa namanya ingkabas makna ingkabas itu macam apa kalau bahasa Indonesianya itu tertekan maknanya kalau ada tekan tuh dia kan kan kalau kita ada permadani tebal kan kalau kita injak kan dia kan tertekan nah itu namanya inkabas itu namanya inkabas atahamul biroksihi al makna anna nathalisa min syuruti sujud an yatahamalal musol an yatahamalal bihitsu lawkana tahtahu kutnun lan kabasa. Sekiranya kalau di bawahnya itu ada kutnun, ada kapas, maka kapasnya itu nisaya akan apa? tertekan. Dia tidak mengembang lagi tapi dia apa? tertekan. Yang keempat adalah ada mulhui liqiri. Ini saya kira saya kira jelas, tak perlu terlampau banyak dijelaskan ya nih. Maknanya ada mulhui liqiri, sekiranya seseorang itu sujud dan sujudnya itu ketika hui, maknanya hui ketika dia itu setelah duduk di antara dua sujud atau setelah e tidal dia itu sujud menjatuhkan diri kepada sujud itu bermaksud untuk sujud bukan bermaksud selain sujud kalau dia bermaksud selain sujud maka dia kena ulangi daripada eh atau daripada duduk di antara dua sujud kalau itu adalah sujud yang kedua makna anna amin syuruti sujud an la musalli li ghairihi falau saqata ala lam yuhsab kalau seampamanya dia itu jatuh jadi dari e tidal Mungkin kakinya lemas atau apa Dia jatuh Karena jatuh sudah sekalian Sujud, tak boleh semacam itu Kenapa? Karena ketika dia jatuh itu Dia tidak berniat untuk sujud Tapi berniat karena kakinya itu apa? Lemas Mungkin saya beberapa kali Tengok kawan saya itu mungkin pas haji Jadi pewenat sangat Ketika sholat isya atau sholat apa Apa namanya kakinya itu lututnya sudah tak ada tenaga Sudah Allah Akbar ketika tidak sudah <laughs> ya sudah tak ada kekuatan fayajibu alaihil audu ilal i'tidal yahwi minhu bi khilafi ma law minal huwi lahu aw minal i'tidal ba'da qasdihil huwi lahu fa innahu la yadur fa yuhsabu ya kalau yang pertama itu E, kalau sampainya dia itu eh, ideal kemudian dia jatuh baru berniat sujud itu tak sah niat sujudnya kenapa karena jatuhnya itu bukan selain eh bukan untuk sujud tapi selain untuk sujud berbeda kalau Anda dari awal memang nak niat untuk sujud kemudian Anda menjatuhkan diri sudah tapi masih belum sampai tempat sujud Anda terjatuh jadi niat dulu baru terjatuh itu tidak ada masalah berbeda dengan kalau Anda terjatuh baru niat dahulu. Kenapa? Karena yang dari awal jatuhnya itu bukan untuk sujud. Yang kedua, Anda niat dulu untuk sujud, kemudian baru apa? Terjatuh. Mungkin apakah di ada orang di belakang apa namanya dorong Anda atau apa? Yang nomor lima, an layas juda ala syai'in biharokatihi. Yang nomor lima, di antara syarat sujud itu, dia itu tidak bersujud. Bismillah. Dia itu tidak bersujud di atas sesuatu yang mana sesuatunya itu ya taharok biharokati. Contohnya kalau dia bawa apa serban, serbannya itu sedikit panjang. Kemudian dia sujud di atas serbannya. Yang mana serb serbannya ini kalau dia berdiri serbannya juga akan ikut apa? Terangkat. Serban itu kalau orang Malaysia cakapnya tidak. Serban mungkin di sini mungkin maknanya adalah imamah. Tapi ridak, orang semua orang paham. Ridak itu adalah yang dipakai di sini tuh. Jadi kalau ada orang pakai ridak, kemudian dia itu sujud, yang mana ridak itu juga akan terangkat ketika dia, apa namanya, ketika dia berdiri, maka sujudnya itu tidak sah. Kenapa? Karena dia sujud di sesuatu, yang sesuatu itu akan bergerak dengan gerakannya. Akan bergerak dengan dengan gerakannya. So, tengok. Ma'na annal khamisa isamin syuruti sujud, an la yasjudal musalli ala syai'in mahmulin lahum seorang musolli tidak seyogianya dia itu sujud di atas sesuatu yang mana sesuatu itu mahmulinlahu sesuatu yang dia bawa sesuatu yang dia yang dia bawa yang mana yang dia bawa itu bergerak dengan gerakannya Berbeda kalau dia itu serbannya itu panjang sangat mungkin panjang satu kilometer sorbannya itu panjangnya apa? 1 km jadi kalau dia berdiri pun sorbannya tidak akan apa namanya tidak akan bergerak itu tidak ada masalah kalau sorban-sorban yang ada sekarang ini semuanya kalau dia berdiri juga akan apa namanya juga akan bergerak juga maka kalau dia itu bersujud di atas sesuatu yang dia bawa di sini adalah ridak contohnya yang mana ridak itu bergerak dengan gerakannya maknanya kalau dia berdiri akan ikut berdiri juga apa akan ikut terangkat juga tidaknya itu maka sholatnya itu akan batal karena dia su sujudnya sudah tak sah in alima wata amada apa in alima itu buat tante in alima wata amada kalau dia itu sengaja buat semacam itu tapi kalau dia tidak sengaja maka yang batal hanya sujudnya sahaja maknanya dia hanya kena mengulangi sujud tapi kalau dia sengaja buat semacam itu sholatnya tak sah dia kena ulang sholat daripada awal So, ini ada khilaf sekarang. Walau saja huwa yusalli qaidan ala syai'in la yataharraku biharakatihi. Walau sholla qaiman la taharraka biharakatihi. Lam yadur in damni hajar wal khatib. Dibilang kalau dia itu sholat. Dan sholatnya itu dalam keadaan duduk. Mungkin dia ada utur. Dia tidak bisa sholat berdiri. Dia sholat dalam keadaan duduk. Mungkin duduk seperti ini. Lah, serbannya itu, serbannya itu, kalau dia sholat berdiri akan bergerak dengan gerakannya tapi kalau dia duduk tidak akan bergerak, nah apakah sholatnya itu sah dan keadaannya sekarang dia sholat dalam keadaan duduk menurut Ibn Hajar Wal Khotib tidak ada masalah, karena tolak ukur adalah posisi keadaan dia sholat sekarang tapi menurut Romli tidak tidak bisa. Walaupun anda itu sekarang dalam keadaan duduk, tapi tolak ukurnya bukan dalam keadaan duduk. Tapi kalau anda sholat dalam keadaan berdiri, apakah serban itu, apakah rida itu akan bergerak dengan gerakan anda? Kalau memang dia bergerak dengan gerakan anda dalam keadaan anda berdiri, maka anda tidak boleh untuk sujud di atas ridha tersebut, walaupun sekarang anda itu sholat dalam keadaan duduk menutih benajar, tidak tolak ukurnya adalah sholat keadaan di mana anda sekarang sholat, kalau anda sekarang sholat berdiri, ya tolak ukurnya ya taharok biharokatihi wahwa koim kalau anda sekarang sholat duduk ya taharok biharokatihi wahwa koet wahagana wa, ko wa, wa koraja mahmulihi nahwu saririn dan keluar dari kata-kata kata mahmul kan soft tengok uh, mana tadi an la ala mahmulin maknanya yang tidak boleh itu kalau musalli itu salat di atas sesuatu yang mana sesuatunya itu dia bawa maknanya kalau gerakannya itu kalau sesuatu yang dia itu sujud di atasnya itu bergerak dengan gerakannya tapi bukan perkara, bukan sesuatu yang dia bawa. Contohnya adalah katil. So, katil itu sebagian katil itu kalau anda sujud, dia akan bergerak, macam bergetar. Ada bunyi kriek-kriek macam itu kan, kalau anda uh, berdiri, dia juga akan bergerak. Apakah bergeraknya katil ketika anda sujud, ketika anda berdiri? Membatalkan sholat anda, menjadikan anda tidak boleh sholat di atas katil tidak, tidak, tidak seperti itu kenapa? walaupun katil itu bergerak dengan gerakan anda, tapi katil ini tidak dikatakan dia itu perkara yang anda bawa, maknanya katil itu sesuatu yang terpisah daripada anda, terpisah daripada anda berbeda dengan rida, rida itu perkara yang anda bawa, sedangkan katil bukan perkara yang anda bawa, begitu pula kalau anda itu ambilkan setisu itu Iya, sof. Jadi kalau ada orang salat semacam ini. Ini mungkin ini mindil ya. Mindil itu apa? Kaos tangan. Dia macam ini salat. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Selesai. Loh, ini kan juga bergerak dengan gerakannya kan letak sini, nanti bergerak lagi. Maknanya dia akan bergerak mi apa? Mindil ini, sapu tangan ini atau tisu ini akan bergerak dengan gerakannya. Apakah dikatakan dia itu sujudnya tidak sah tak? Sujudnya sah. Kenapa? Karena mindil ini dikatakan dia itu sudah bukan mahmulnya lagi. Dia itu sudah tidak dikatakan bajunya lagi. Dia sudah perkara yang terpisah daripada Anda. So, tengok. وخرج في محموله نحو سرير يصلي عليه وهو يتحرك في حركته فإنه لا يدور وكذا سوف وكذا لا يدور سجود على ما في يده في حكم المنفصل begitu pula tidak apa apa kalau anda sujud di atas sesuatu yang di tangan anda macam tadi itu apa itu namanya mindil kaos kaos tangan apa nama kaos tangan sapu tangan kenapa karena sapu tangan itu fi hukmil munfasil walaupun dia itu ada di dalam poket Anda, bergerak dengan gerakan Anda, tapi ketika dia itu sujud, dia sudah di luar daripada sudah tidak bergerak dengan gerakan Anda. Berbeza dengan ridak ya, karena itu Anda Anda bawa terus. Ketika sujud Anda bawa ridak, ketika tidak sujud Anda juga bawa ridak. Berbeza dengan ini, ketika sujud tidak Anda bawa karena tolak ukurnya ketika sujud maka dikatakan ini adalah fi munfasil. Begitu pula katil katil juga fi-hukmil munfasil karena dia tidak bukan sesuatu yang anda bawa karena yang namanya makmul itu harus sesuatu yang dibawa yang keenam itu irtifau asafilihi ala a'alihi syarat yang keenam daripada syaratnya sujud adalah uh, asafilihi ini apa namanya yang bawah kalau anda sujud uh, Apa ini namanya belakang itu kena lebih tinggi daripada yang atas. So, kita kan kalau yang atas kan kepala, baru di bawahnya kan apa namanya belakang ini. Kalau orang Indonesia cakapnya pantat. <gifat> di dalam sujud belakang ini kena lebih tinggi daripada kepala. Kalau belakang tidak lebih tinggi daripada kepala, sujudnya itu tak sah. Karena itu hati-hati. Kalau ada orang itu mungkin sholat di tangga. Akhirnya dia itu sujudnya macam ini itu tak sah. Kenapa? Karena kepalanya lebih tinggi daripada daripada belakangnya. Yang benar di dalam sujud syarat yang sah belakangnya harus lebih tinggi ketika dia sujud dengan apa namanya di, di atas kepalanya tanpa tan, tanpa itu dianggap sujudnya tidak tidak sah. Makna yang keenam daripada suruti sujud. Irtifa'u ajizatil musolli ini ajizah ini eh. belakang namanya ajizah kalau orang yang cakapnya pantat belakangnya musolli itu dan sekitarnya itu lebih tinggi daripada kepala dan kedua pundaknya yang harus yakin lebih tingginya itu tidak boleh sepadan atau dia syak lebih tinggi mana tidak boleh sujudnya tidak sah harus belakangnya yakin lebih tinggi daripada kepalanya berdasarkan dia itu sujud kan, kan kalau sujudnya kan, macam ini kan kepalanya macam ini di sini apa belakangnya kalau semacam ini tak sah, apalagi semacam semacam ini juga tidak sah. Waktu makni natufihi yang ketujuh syarat yang terakhir adalah harus ada tumakni nah dan itu wadah ya nih. Yang ketujuh daripada syarat sujud harus tumak ninah di dalam sujud itu secara yakin. Kalau dia itu syak setelah intikol, maksudnya kalau dia itu syak setelah dia sujud eh tadi itu aku sujud itu tumak nina apa tak ya maka dia wajib untuk kembali ke sujud langsung fauron tidak boleh tunda-tunda anda ragu anda tumak nina atau tak anda kena langsung balik ke sujud dan ulangi sujud dengan tumak nina kenapa al asal adam karena yang yakin anda tidak lakukan tumak nina ada al asal adam lazimahul aut ilaihi fauron kita darukiha hatta alal kolbi anha ruknan. Anda kena langsung balik Contohnya Anda sudah Masuk rokaat kedua Eh tadi itu Saya sujud kedua Tumak Nina apa tak ya? Langsung saat itu juga Anda balik ke sujud Dan apa namanya? Dan Tumak Nina Anda tidak boleh Tunda-tunda lagi Kenapa? Karena Al-yakin Dibilang al-yakin Kan ada potensi kan? Lakukan apa tidak ya? Ini ada kemungkinan itu Memang Anda sudah lakukan Anda Lupa atau Anda belum lakukan. Yang paling yakin Anda belum lakukan. Karena yang yakin itu Al-Adam, yakin itu belum Anda lakukan, Anda langsung kena balik, dan Anda kena sujud dan tumak ninah, baru balik rokaat yang kedua lagi. Harus fauron, harus apa namanya? Harus fauron. Walaupun menurut pendapat tumak ninah itu bukan rukun, tapi syarat. Tapi, tapi syarat wa inna ma hiya hay'atun tabi'atun lahu gamata qadama min yani maknanya alal qul tumakninah itu rukun atau syarat tidak ada khilaf kalau Anda ragu Anda tumak ninah atau tidak Anda kena langsung balik ke sujud dan lakukan apa namanya sujud bersama tumak bersama tumakninahnya khatimatun a'dha'u sujud di sab'ah dibilang khatimah eh, bagian-bagian sujud itu ada berapa ada tujuh sudah saya katakan kemarin ya tujuh itu itu menurut pendapat tamat pendapatnya imam nawawi adapun menurut pendapatnya imam rofi'i sujud itu hanya apa namanya hanya dahi saja yang lainnya tidak 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 wajib yang lainnya sunnah kalau ada orang sujud semacam ini tangannya macam ini tidak ada masalah menurut imam rofi'i menurut imam nawawi tak boleh tujuh tujunya harus harus kena semua terus apa uh, perbezaan apa namanya efeknya di dalam khilaf ada di dalam di dalam furuul fikih di dalam furuul fikih yang dalam nanti anda akan jumpa beberapa khilaf yang terbina atas khilaf beberapa masail yang terbina atas khilaf ini di antaranya kalau seumpamanya sarung anda terkoyak kemudian tidak bisa ditutupi kecuali dengan tangan anda kalau anda sujud dengan semua anggota sujud yang tujuh itu Aurat anda akan terlihat. Tapi kalau tangan anda anda tutupi dalam sarung yang terkoyak itu, anda hanya sujud dengan enam dengan enam anggota sujud saja. Yang satunya anda gunakan untuk menutupi sarung yang terkoyak. Anda diberi dua pilihan: menutupi sarung yang terkoyak dengan salah satu tangan anda, tapi sujudnya problem. Atau anda sujudnya, oke, okay, tapi aurat anda terbuka. Anda pilih mana? Alal Muqtamad pilih untuk menutupi sarung terkoyak. Kenapa? Karena menutupi aurat Muqtamad indah syafi'i, Muqtamad indah rofi'i wa nawawi. Tapi, sujud dengan tujuh anggota sujud ini, mutamadun indah nawawi dunar rofi'i. Selama menutup aurat itu lebih kuat, karena bil itifak baina dan uh, sujud dengan tujuh anggota tubuh itu tidak mau tamat, maka lebih dikedepankan perkara yang mau tamat dari perkara yang tidak mau tamat. Bukan 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 mau lebih dikedepankan perkara yang mutafak alaihi daripada yang tidak mutafak alaihi. Ayu, walaupun itu mau karena beberapa mau tamat di dalam adab syafi'i itu bukan mutafak alaihi, karena ada beberapa pendapat itu mau indan nawawi, walaysa mau indar rofi. Ketika dia itu mau tamat indan nawawi maka itu dianggap muqtamad di dalam madhab. Tapi kalau ada pendapat yang muktamad baina syaikhain, maknanya itu nurun ala nur. Khotimah tun a'udhu sujud sabah. Khotimah, anggota sujud itu ada tujuh. Yang pertama adalah dahi, kemudian butunu, butunu asobi'il kafein, ini asobi'il kafein, warukbatain, ini dua lutut, yang keenam dan ketujuh butunu asobi'il rijlan, sudah saya jelaskan itu apa telapak jari kaki telapak jari jari kaki Istamalat hadhihi khatimah ala bayani ma an yakuna sujudu alaihi min ala'dha wa hiya ma'rufatun wa niyyatun anil bayan. Fasl ini menjelaskan tentang hal-hal yang disyaratkan untuk diletakkan di dalam sujud dan itu ma'rufah ya sudah saya jelaskan berkali-kali. Roniyatun <tik> <tik> anil <tik> bayan maknanya tidak perlu untuk dijelaskan. Sayyidun Faslun tashdidatu tasahhud ehda wa ishrun dibilang fasal e, eh, tasdidatnya tasyahud kedat tasdidatnya al-fatihah kan sekarang kita akan masuk tasdid tasdid yang ada di tasyahud itu ada 21 khamsun zaidatun fi akmalihi Wasitun, eh, wasita wasita ashrotafi akolihi kalau Anda baca tasyahud secara akmal tasyahud yang riwayat kamilah itu ada 21 tapi kalau tasyahud yang akol ada berapa? ada 16 apa itu tasyahud yang akol? sudah saya pernah saya cakap coba tengok di mukadimah ya tapi tak apa saya baca saja hadzahuat akalu tasyahud yang kita baca setiap hari itu Akmalu tasyahud at-tahiyatul mubarakatuh salawatu lillah itu tasyahud yang paling sempurna. Nah, kalau tasyahud yang paling minim, apa itu? At-tahiyatu salamun alaika ayyuhan nabiyyu Warahmatullahi wabarakatuh wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Itu adalah minimum tasyahud. Maknanya tidak boleh kurang daripada kalimat ini. Adapun yang kita baca setiap hari itu adalah tasyahud yang paling yang paling akmal, yang paling sempurna. Kalau Anda nak baca tasyahud yang paling sempurna, tasdidatnya itu ada 21. Tapi kalau Anda nak nak baca yang paling akol, wa tahiyatulillah salamun alaika ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh salamun alayna, wa ala sholihin asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah hanya berapa hanya 16 tasyahud saja. di sini uh, Musonif musannif akan menjelaskan tentang tasdidat yang 21 itu ala annaha yang maknanya ya, ala annahu akmal kenapa karena memang tasyahud yang akmal ini yang kita baca setiap setiap hari di dalam di dalam salat At-tahiyat uh, walia ya, at-tahiyat tasdidatnya ada di dalam di atas tak dan di atas ya al mubarakatus sholawat ala sot at ala to lillah ala lamil jalalah assalam ala sin wa alaika ayyuhan nabiyyu ada di atas ya dan di atas nun dan ya alal ya'i wa nuni wal ya wa rahmatullah ala lamil jalalah wa barakatuhu Assalamu ala sin ini saya baca aja. Alaina wa ala ibadillah ala lamil jalalah as-solihin ala sot. Asyhadu alla ilaha ala uh, ala lami alif. Suf ala lamil alif. Alla. Kan Allah kan an lah kan cuma kalau Anda baca jadi Allah. ilaha illallah illallah ala lami alif wa lamil jalalah illa Allah. Dua. Wa asyhadu anna ala nun Muhammadan Rasulullah Muhammad, fauqal mim mim roh, ala alami Muhammad wa ala ra wa ala mimi jalalah ala wa ala anna wa ala so, Kan wa boleh wa Muhammadan Rasulullah Atau e, Memang kena baca wa Rasulullah Karena apa namanya e, Ada ra wa 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 Uh, kemudian mim di apa tasdid di atas mim kemudian tasdid di atas ro dan tasdid di atas lamul jalalah bayan al muallif fi hadzal fasl mawadi atasdidati tasyahhud wa addadaha dibilang musannif di dalam fasal ini menjelaskan tempat-tempat yang ada tasyahud dan menghitungnya bahwasanya dia ada 21 tasdidat 16 di dalam wajib la buddha minhu 16 kalau anda baca apa namanya akol tasyahud dan 5 di atasnya kalau anda membaca tasyahud yang akmal wahwa dohirun layah taju ilah syarah dibilang ini jelas jadi tinggal tengok tasdidnya di mana faslun tasdidah tu akol isola ala nabi arba dibilang kalau tasjidnya akol usola ala nabi allahumma sholli ala muhammad itu yang paling yang paling minim ya, nih yang paling minim Allahumma sholli ala Muhammad tapi kalau Anda nak yang paling afdol ma'ruf kita baca dari sholawat al ibrohi miyah sholawat al ibrahimiyah. yang tanya katanya kalau misalnya kita tukar kata hiya, pakai ha, bi, ha, at <laughs> Jangan sampai tertukar, jangan sampai tertukar karena kalau e, wallahu alam at tahiyat itu saya tak tahu ada makna apa tak. Ya iya kalau anta sampai tertukar boleh jadi nanti kena mengulang tahiyatnya karena mengulang tahiyatnya kalau anda sengaja boleh 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 tak sah itu kalau anda tertukar maknanya tidak yang namanya tertukar biasanya tidak sengaja kalau dia tidak sengaja karena ulang saja karena at dan at-tahiyat itu maknanya berbeda at-tahiyat itu keselamatan keagungan at saya tak tahu mananya mungkin mungkin Abtolal makna Mungkin itu adalah kalimat muhmalah Kalimat apa? Kalimat yang muhmalah Jayid jiddan tasdidat e, Ada pun Aqallu ala nabi arba'atun eh, arba'un Allahumma ala lami wal mim Allahumma ala lam wa ala mim Solli ala lam ala muhammadin ala mim Wa salam assalamu alaikum Hanya ala asin as saja Tajdidnya Wabayyana hadha al-fasal aydan mawadi' at-tashdidat fi aqalli sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam al-mujizi'ah fi sholat. Wa anna adadaha arba'un, dibilang di dalam fasal ini dijelaskan tempat tashdidat di solawat yang minim kepada nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh di dalam sholat. Jumlahnya ada berapa? Ada empat. adapun pun tashdidat aqal al-mujizi'ah di dalam tahallul minas sholat, mengeluarkan diri daripada sholat. Ada berapa? Ada satu saja yaitu fauqah sin sahaja mau diuhu asin wa huwa la yahtaju Ini tak perlu disalahkan terlampau panjang ya Nih, Langsung saja Fasal yang setelahnya adalah ini Fasal yang setelahnya ini yang perlu kepada penjelasan Fasal yang sebelumnya itu tak terlampau perlu penjelasan Jaya okay. Jidan Oke Nuhawil an nukmil hadal fasal di dalam kelas ini Yaitu apa? Tentang waktu-waktu sholat Sebelum kita masuk, waktu-waktu sholat ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima perintah untuk sholat lima waktu. Malaikat Jibril setelah itu kota silap datang dua kali. Datang dua kali. Kali yang pertama adalah menjelaskan kepada Rasul tentang waktu-waktu awal-awal sholat. Maknanya sholat ini masuk bila. Masuk bila. Kali yang kedua malaikat Jibril datang sholat dengan Rasul di akhir waktu untuk menjelaskan bila waktu ini apa keluar. Jadi kali pertama malaikat Jibril datang di awal waktu, kali yang kedua malaikat Jibril datang di akhir, di akhir, di akhir waktu untuk mengetahui mana awal dan mana mana akhir. eh masa Nabi sholat akhir waktu tak oke okay lah macam itu Habib loh. Memang Nabi sholat akhir waktu itu bukan macam kita. Kita sholat akhir waktu karena malas itu kita. Kalau Nabi sholat akhir waktu untuk menjelaskan kepada kepada umat bahwasanya kalau anda sholat pada waktu ini sholat anda masih boleh dan anda tidak berdosa lah. Menjelaskan bagi Rasul itu hukumnya wajib. Jadi pada waktu itu Rasulullah itu sholat pada akhir waktu hukumnya apa? Hukumnya itu wajib karena itu termasuk daripada tabligh. Bayangkan kalau Rasulullah hanya sholat awal waktu saja nanti bisa-bisa orang itu mengira bahwasanya sholat awal waktu itu hukumnya wajib karena Rasul tidak pernah meninggalkan tapi kata Rasul pernah meninggalkan sholat awal waktu dan sholat di akhir waktu mempunyai dua faedah yang pertama adalah menjelaskan bila waktu sholat itu keluar yang kedua menjelaskan bahwasanya sholat di akhir waktu itu hukumnya apa? boleh, boleh dengan makna tidak haram ya karena belum tentu boleh itu Sunnah belum tentu. Boleh dengan makna tidak haram. Karena tidak haram itu, makruh pun juga tidak haram. Mubah pun juga tidak haram. Sunnah pun juga tidak haram. Wajib pun juga tidak haram. Itu di dalam mantik namanya al-jahis bima'nal a'am. Dengan makna yang tidak mustahil. Di dalam fikih pun juga ada beberapa kali saya Said foda itu ketika mengajarkan kepada kita di dalam rekodnya itu ketika mengajarkan eh, minhajul usul beliau mengatakan ada al-jaisb al aam -ja bahwa mirip, mirip dengan apa yang ada dalam mantik yaitu dengan makna tidak haram. Tidak tidak haram. Nah, tidak haram itu ada potensi empat yaitu wajib, sunnah, mubah atau makruh atau makruh. Semuanya itu dikatakan tidak tidak haram. Jadi kalau Anda mengatakan ini hukumnya apa? Tidak haram. Secara spesifik apa? Anda tak perlu tahu apa secara spesifik, cuma ini tidak haram karena beberapa orang tak kisah hukumnya ini apa. Yang penting dia tidak haram. Betul apa tidak? Apa hukum makan kambing? Tak haram. Macam itu kan? Tapi apakah hukumnya sunnah? Nah, itu perlu riset yang lebih tinggi. Cuma confirm itu tidak haram. Apa hukumnya mengkodok sholat pada lepas subuh tak haram oke apakah hukumnya makruh kah atau sunnah kah anda tak perlu tahu yang penting kodok sholat pada waktu itu kodok sholat fardu pada waktu itu hukumnya apa tak haram ini adalah cara diantara cara-cara untuk menjelaskan yang lebih mudah walaupun kalau kita nak jelaskan nak masuk lebih detail kata-kata tidak haram itu perlu penjelasan lagi karena itu masih mempunyai banyak potensi di antara empat hukum yang lain ini secara spesifik apa hukumnya itu tidak tahu cuma jelas ini bukan haram ayo atau ini tidak wajib Masuk kan apa hukum sholat duha tidak wajib apakah itu sunnah apakah itu makruh apakah itu mubah belum tentu atau jangan-jangan, haram pula. <laughs> Yang penting dia tidak wajib. Itu adalah cara bagaimana menjelaskan jahit. Faslun awqotis khamsah. Waktu-waktu sholat itu ada lima. Ada ada lima. E, kan ada waktu zuhur, ada waktu ini. E, maknanya, kalau seumpamanya sholatnya lima, waktunya pun juga ada lima. Annal al kulliyah li sholawatil. Khomas al-maktubah likulli wahidatin waktu dibilang setiap sholat mempunyai waktu masing-masing kalau sholatnya itu ada lima waktu maka waktunya pun juga ada lima cuma setiap sholat kadang mempunyai waktu yang berbeza beza sana tisuf awalul wak, awal wakti waktu zuhur sekarang mula waktu zuhur dikatakan zuhur itu adalah zuhur dikatakan zuhur itu adalah sholat pertama yang boharo ala wajil arti ini sholat yang pertama kali tampak di atas bumi adalah sholat apa? Adalah sholat duhur, bukan sholat subuh. <laughs> Ada orang kan, oh sholat subuh. Tak. Karena subuh itu, karena kita ini di dunia, tak pakai hukum Islam, banyak tak pakai hukum Islam, waktu itu mulai lepas pukul 12 malam. Akan berganti apa? Berganti hari. Di dalam Islam tak macam itu. Hari itu berganti setelah tenggelamnya matahari setelah tenggelamnya matahari baru waktu itu apa? Berganti. Baru waktu itu berganti. Maknanya dhuhr, maknanya subuh itu salat yang paling akhir, bukan salat yang paling bukan salat yang paling awal. Salat yang awal adalah salat zuhur. Karena itu setelah terbitnya matahari. So, setelah terbitnya matahari, jay jidan. Faslun, Awqatu sholati khamsatun Al-makna annal awqatal kulliyah li sholawatil khamas maktubah khamsatun likulli wahidatin Waktun Waket uh, Waket duhur yang paling awal Awal waktu duhur ya yani Bila waktu duhur itu masuk Zawalu syams Zawal itu Kalau matahari tepat ada di atas kita Itu namanya apa? Istiwa Itu namanya apa? Istiwa ya ini tepat matahari ada di atas kita kemudian lah ketika di atas istiwa itu biasanya itu tidak ada kalau memang tepat di atas kita itu tidak ada apa itu namanya deal tidak ada bayangan karena kalau ini manusia ya ini matahari nanti di sini akan ada bayangan kalau mataharinya itu di sini di sini akan ada bayangan lah kalau mataharinya di sini Apakah ada bayangan? Tidak ada. Di beberapa tempat itu ada bayangan. Sikit bayangan di sini mungkin. Nah, kalau sampahnya ini barat, nanti dia akan tergelincir sikit ke sini. Nah, ketika dia tergelincir sikit, maknanya sudah masuk waktu duhur. Waktu istiwa ini hanya sekejap saja, kira-kira hanya 5-4 second saja. 5-4 detik saja. Nah, setelah, setelah dia itu istiwa, kemudian dia itu tergelincir, sikit atau namanya zawal, baru dia itu masuk, masuk waktu zuhur, masuk waktu zuhur. Nah, bila keluar waktu zuhur, ketika matahari sudah di tempat, di sebuah tempat, kemudian bayangan ini panjangnya macam orangnya. Jadi kalau ada bayangan pokok Panjangnya sama dengan pokoknya Bayangan manusia Panjangnya sama dengan Panjangnya sama dengan manusia Ghoiro istiwa Apa itu ghoiro dhillil istiwa? Tadi kan saya katakan Kadang-kadang di, beberapa tempat Ketika matahari ini di atas Ada bayangan Ada sikit bayangan Lah Masuk waktu duhur, eh, keluar waktu duhur itu ketika bayangan itu sama dengan manusianya, sama dengan orangnya, plus zilul istiwa. Karena zilul istiwa itu ada sikit. Jadi mungkin kalau panjang orangnya 2 meter. Zilul istiwanya 20 cm. Maknanya bayangannya harus 2 meter 20 cm. Karena 20 cm ini tidak dihitung. Karena dia itu adalah zilul istiwa. Dia adalah bayangan ketika istiwa. Itu maknanya goyru zilul istiwa. Duhur lugotan mabak dan zawal yang namanya duhur secara bahasa itu adalah setelah zawal itu namanya waktu duhur setelah istilah adalah e, nama daripada sholat yang dilakukan setelah setelah e, ketika zawal ketika zawal atau setelah zawal azawal an sama apa itu zawal zawal itu adalah tergelincirnya matahari dari pertengahan langit Wadil as wastilahan amrun Allahu badani wa Dibilang bayangan itu secara bahasa adalah uh, sater, penutup, tutupan, sater ya ini tutupan, tirai. Uh, secara istilah adalah amrun wujudiyun, perkara yang ada. Kan bayangan itu kan bukan badan kan? Maknanya badan diciptakan oleh Allah, bayangan pun juga diciptakan oleh Allah maknanya bayangan adalah perkara yang ada yang diciptakan oleh Allah untuk membuat manfaat bagi tubuh. Saya tak tahu kata-kata guru-guru saya itu kalau bayangan kalau tubuh tidak ada bayangan dia itu lemas dia apa dia itu lemas untuk memberi manfaat badan tersebut dan orang lain bayangkan ya kalau ada e, kan bayangan itu bukan hanya pada tubuh saja setiap benda mempunyai bayangan. Kalau ada rumah, ada bayangannya. Kan Anda bisa berteduh. Maknanya bayangan itu mempunyai manfaat untuk tubuh agar dia tidak lemas. Dan untuk selain tubuh, maknanya selain tubuh seperti rumah, pokok, mempunyai bayangan, ada manfaatnya diantaranya membuat kita apa? Berteduh. Dan mungkin juga ada manfaat bagi struktur rumah tersebut atau struktur pokok tersebut saya, saya, tak tahu akan tetapi bayangan itu mempunyai apa faedah untuk tubuh dan selain tubuh apa itu istiwa bulu gusames ilawasati sama ketika matahari tepat di tengah itu namanya apa istiwa makna bahwasanya waktu duhur al kuli secara umum secara global waktu duhur itu masuk ketika sudah zawal, yakni tergelincirnya matahari daripada pertengahan langit ke arah barat dan keluar waktu duhur itu ketika bayangan itu menjadi seperti orangnya ketika apa menjadi seperti orangnya atau kalau ada ada pokok pokoknya satu meter ya bayangannya satu meter ketika itu sudah masuk waktu asar min ghairi husbani dhillihil mawujud inda istiwa isyams tanpa dihitung dhillul istiwa yang sudah saya jelaskan wa yatajazza hadzal waqtul kulli ila sittati awqat lah kan waktu globalnya kan mula zawal sampai sayruratu ratu kulli syai'in misluhu secara global seperti itu cuma kalau kita nak detailkan itu ada enam waktu waktu zuhur ada enam waktu yang pertama adalah waktu fadilah dan nanti semua sama ini waktu fadilah apa itu waktu fadilah? Waktu fadilah ini sekiranya cukup untuk setelah adzan, ketika setelah masuk waktu, cukup untuk waktu kira-kira cukup untuk berwudu, satrul aurah, salat 8 atau 7 rakaat. Ya, ini kalau saya tengok kira-kira 15 menit. 15 menit awal itu adalah namanya waktu fadilah maknanya kalau anda sholat di 15 menit awal itu anda mendapat fadilah sholat awal waktu sholat awal waktu kemudian setelah 15 menit waktu fadilah keluar dan ter, Apa namanya masuk waktu apa namanya waktu Jawa jadi waktu fadilah Waktu Jawa ada lagi namanya waktu ikhtiar. Tiga waktu ini masuk secara bersamaan, kemudian keluar satu persatu. Maknanya, ketika awal waktu, waktu fadilah masuk, waktu jawas masuk, waktu ikhtiar masuk. Tapi setelah 15 menit, waktu fadilah keluar. Tersisa waktu jawas. Apa itu waktu jawas? Ini waktu ikhtiar tidak ada ya, tapi di, di nanti di waktu asar atau waktu maghrib akan ada namanya waktu ikhtiar. Di dalam duhur tidak ada waktu ikhtiar waktu jawas ilama ya sa'ukulluha wa yuqalulahu waktul ikhtiar fahuma mustarikan fahuma mustarikan di dalam waktu zuhur ini mustarik apa namanya ini mustariknya sama waktu jawas dan waktu ikhtiar sama tapi kok di sholat, sholat yang lain itu tak sama waktu ikhtiar itu adalah waktu yang dipilih oleh Allah untuk melakukan sholat di situ itu namanya waktu tapi itu kah? Cepat dengar. siap ya? eh <laughs> ketok ketok pintu. Oke. Okay. Oh. oke. Okay. Jadi di dalam sini, <laughs> maaf ya, <laughs> ada. Kalau orang cakapnya jeda iklan, jeda iklan, jeda iklan. Waktu Jawasin ilamayasa ukuluhah wajukalulahu waktu estiar wajukalulahu waktu estiar. Jadi yang, yang namanya waktu Jawas itu setelah keluarnya waktu Fadilah tersisa waktu Jawas yang mana waktu Jawas itu akan terus ada sampai sekiranya waktu luhur itu hanya tersisa cukup untuk sholat saja. Kira-kira sholat duhur itu berapa menit? Hitung saja 5, 5 menit. Jadi kalau tersisa 5 menit, itu namanya sebelum 5 menit itu namanya waktu ikhtiar. Eh, waktu jawas atau waktu ikhtiar di dalam sholat duhur. Fahuma mustarikan, ya ini waktu Jawa dan waktu istiar di dalam waktu duhur ini apa? waktu apa namanya sama di dalam sholat-sholat lain satakti anda akan tengok sendiri waktu ikhtiar dan waktu Jawa sini berbeza waktu darurah huwa ila huwa akhirul waqt idza zalal manik wal baqi minal waqt takbirah adapun waktu darurah itu itu kalau Anda pernah baca haid ada namanya zawalul manik wa turuwul mani jadi kalau ada wanita selesai haidnya selesai haidnya sebelum waktu duhur itu keluar 5 second Lima detik lagi waktu duhur keluar, wanita ini apa headnya selesai. Dia wajib untuk mengkotok duhur, walaupun dia hanya mendapatkan waktu duhur hanya sekadar takbiratul ihram saja. Itu namanya waktu dorurah. Dibilang wahwah akhirul wakat idza wal minal wakat kotro takbirah. Dan tidak disebutkan di sini namanya waktu hurmah. Waktu hurmah. Waktu hurmah itu adalah kalau Anda akhirkan waktu duhur... Sampai kalau Anda sholat di situ... Tidak bisa semua waktu duhur... Tidak, tidak bisa semua sholat duhur... Ada pada waktunya. Anda sholat duhur kan butuh 5 menit. Perlu 5 menit. Anda akhirkan sampai waktu duhur tinggal 3 menit. Baru Anda sholat. Roka'at ketiga... azan asar apa? Masuk. Itu namanya waktu hurmah. Maknanya haram Anda mengakhirkan... Sholat duhur sampai di akhir waktu sekiranya kalau anda sholat duhur empat rokaat itu ada sebagian yang masuk waktu asar itu namanya waktu hurmah dan yang ke dan yang, dan yang keenam adalah waktu udur wahwa waktu asar liman ya cuma waktu udur adalah waktu asar maknanya anda diperbolehkan untuk sholat duhur di waktu asar kalau anda jamak tak takhir ini adalah waktu duhur secara detail ada namanya waktu fadilah nanti ini sama-sama saja sama ya waktu fadilah waktu ikhtiar dan waktu jawas itu masuknya bersama-sama keluarnya satu persatu ketika 15 menit keluar waktu fadilah kemudian keluar waktu ikhtiar kemudian keluar waktu jawas di case duhur waktu jawas dan ikhtiar itu sama di kitab pada di slot-slot yang lain itu berbeza kemudian waktu dorurah itu namanya waktu zawali mawani waktu ruwil mawani e, kemudian waktu hurmah waktu hurmah itu kalau anda sholat di akhir sekiranya sholatnya itu tidak cukup semua di situ ada sebagian yang 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 masuk waktu setelahnya itu namanya waktu hurmah yang terakhir adalah waktu udur ini tak jauh ini tak jauh beza ya ini biasanya waktu fadilah waktu udur waktu hormah waktu doruroh, sama saja. Sama sama saja. Di dalam semua bab. Uh, awal waktu asar yang kedua adalah adapun waktu asar itu mulai masuk kalau bayangan itu panjangnya sama dengan orangnya, sama dengan pokoknya. Idza Tapi ditambah sikit yaitu dilul istiwa. Dan akhirnya adalah ketika tenggelamnya matahari. Asr lugotan adalah adar. Asr adalah waktu, masa. Secara istilah, yang namanya asr itu adalah sholat yang khas, yang dilakukan ketika waktu tersebut. Yakni mulai setelah keluar waktu duhur, langsung masuk waktu asar. Sampai bila waktu asar sampai tenggelamnya matahari. Dan sholat asar adalah sholawat yang paling afdol setelah sholat jumat. Makna bahwasanya waktu asar secara kuli secara global itu akan masuk ketika bayangan sesuatu itu sama panjangnya dengan sesuatu tersebut plus dilul istiwa plus dilul istiwa dan keluar dengan keluarnya dengan tenggelamnya kursi syams kursi ini bulat bola anda kalau di hadromut baik, kurus maknanya bulat datar yang bulat bulat datar yang bulat kalau anda nak pasang telur apa telur, telur mata sapi itu orang hati cakapnya oyun 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 bed oyun kalau yang buat tuh namanya apa kurus maknanya kurus ini bola keluar waktu maghrib itu ketika matahari tenggelam secara sempurna itu namanya guru guru bisa mas beza dengan tulu terbit matahari cukup terbit sikit dikatakan dia terbit ketika terbit sikit keluar waktu subuh tapi di dalam waktu asar tapi di dalam waktu asar tidak bisa tenggelam sikit keluar waktu asar tidak kena tenggelam semuanya baru keluar waktu asar dan masuk waktu maghrib itu perbedaan nah, tenggelam dan terbit terbit cukup sikit tenggelam kena semua waktu kulli ila sabati awqat. Secara global waktu asar itu terbagi menjadi tujuh. Yang pertama adalah waktu fadilah awal Kembali lagi kan. Jadi ya, sekiranya cukup untuk bersuci menutup aurat salat 4 atau 7 rakaat. Ya ini kira-kira saya tengok adzan dan iqomah juga masuk adzan iqomah salat sunnah qobliyah ba'diyah ya ini kira-kira 15 menit 15 menit dari awal waktu itu masuk waktu apa namanya waktu fadilah kemudian waktu ikhtiar waktu ikhtiar berbeza di dalam duhur kan sama kan di dalam asar berbeza apa itu waktu ikhtiar waktu ikhtiar adalah waktu yang dikhususkan yang dipilih oleh Allah untuk anda melakukan sholat pada waktu tersebut waktu ikhtiar itu sampai dilusik bayangan sesuatu itu dua kali lipat daripada sesuatu tersebut. Yani ini maknanya kalau Anda tinggi Anda 2 meter, maka bayangannya itu berapa? 4 meter. Ketika bayangan sudah sampai 4 meter, dikatakan itu adalah sudah keluar waktu ikhtiar. Sudah keluar waktu ikhtiar. Tersisalah waktu apa? Jawaz bila, karohasuf. hasuf, waktu fadilah, ikhtiar, dan jawas itu masuk secara bersama-sama dan keluar satu persatu. Keluar, ber... takakub-takub ta itu satu keluar, masuk bersama-sama, kemudian satu keluar, satu keluar, satu keluar semacam itu. Ketika masuk awal waktu, waktu ikhtiar akan keluar setelah 15 menit. Kemudian ketika bayangan dua kali lipat daripada sesuatu waktu ikhtiar akan keluar tersisa waktu jawas waktu jawas itu akan keluar ketika sudah mulai isfiror sudah mulai menguning sudah mulai apa langit sudah apa menguning sudah macam matahari sudah nak apa namanya sudah nak tenggelam kemudian waktu jawas bikarohah setelah isfiror maka masuk waktu apa? Jawas rohah Maknanya Anda boleh sholat di situ, tapi hukumnya apa? Makruh. Setelah menguning, Anda masih uangnya sudah menguning, Anda belum sholat asar, maka itu sudah makruh untuk sholat asar. Sampai waktu sampai sholat sampai waktu asar hanya cukup untuk sholat asar kalau sudah sampai situ Anda sudah bukan makruh lagi wajib Anda sholat di situ jadi sholat asar perlu berapa lima menit waktu tinggal lima menit sekarang ini Anda wajib untuk sholat asar kalau sampai ada satu rukun saja walaupun salam Inna hamidun majid Allahu akbar tinggal apa salam haram suf. haram mengeluarkan salam daripada waktu sholat tersebut wa waktu hurmah, huwal qadrul ladzi la yasau kulluha bi mumkinin min fi'li nafsihi Waktu haram adalah kalau anda itu mengakhirkan salat asar sampai salat asar semuanya itu tidak bisa untuk semuanya sebagian kena keluar daripada waktunya dengan salat yang paling cepat itu pun masih tidak sempat lagi haram sufanda mengakhirkan waktu asar sampai sampai sampai, -sampai situ waktu udzur itu kalau waktu jamak jadi anda boleh untuk sholat asar Waktu duhur, kalau anda jamak Takdim, waktu duhur tadi itu Akhir waket, kalau tersisa Kadar takbirah Dan haidnya perempuan ini apa? Berhenti Maka anda sudah masuk Anda wajib untuk mengkodok waktu Anda wajib mengkodok sholat asar Walaupun anda hanya mendapatkan Waktu asar sekadar takbiratul Ihram Dua akhirul wakat Ida Zalal Manik wal Minal Wakat yang ketiga adalah awal waktu maghrib, guru bersama biasanya disebutkan juga waktu yang kedelapan itu adalah waktu wujud. Apa itu waktu wujud? Waktu wujud itu adalah ketika waktu tersebut tidak tersisa kecuali cukup untuk salat salatnya lima menit, waktunya juga lima menit, namanya waktu wujud dengan makna Anda wajib salat sekarang. Wajib sholat sekarang, kenapa kalau Anda tidak sholat sekarang? Anda akan buat perkara yang haram, yaitu Anda mengeluarkan salah satu rukun daripada sholat, daripada waktunya. Yang ketiga adalah waktu maghrib. Masuk waktu maghrib adalah dengan tenggelamnya matahari. Dan akhirnya keluar waktu maghrib dengan guru bisyafakil ahmar. Dengan tenggelamnya mega merah. Mega, mega, mega merah. Ini adalah pendapat terkuat dalam adanya syafi'i. Atau lebih tepatnya ini adalah madhab kodim daripada Imam Syafi'i yang mana seharusnya madhab kodim daripada madhab Imam Syafi'i itu tidak muktamad cuma ada 18 atau 17 masail daripada madhab kodim Syafi'i yang dianggap dalilnya lebih kuat daripada madhab jadi diantara masalah diantara ini madhab jadid Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya waktu maghrib hanya sekedar adhan, ikomah, wudhu, satrul aurah sholat sunnah sholat maghrib dan sholat sholat sunnah 4 rakaat dan maghrib 3 rakaat kira-kira 20 menit saja setelah 20 menit tidak ada sholat sampai masuk waktu isya baru ada sholat lagi yakni antara 20 menit sampai isya macam antara subuh dan zuhur tidak ada waktu sholat kan itu namanya waktu fasil itu adalah pendapat jadi dalam antik masyafi tapi itu gairu mu'tamad al-mu'tamad yang sekarang ini yang kita sehari-hari mula adzan maghrib sampai sholat isya ada sekitar 1 jam 20 menit karena mulai tenggelamnya matahari sampai tenggelamnya mega merah sampai tenggelamnya mega merah ayo al maghrib logotan waktu lugurup secara bahasa yang namanya maghrib itu adalah waktu tenggelam matahari dan secara istilah adalah sholat yang dilaku sholat yang khas yang dilakukan ketika tenggelamnya bola matahari itu secara sempurnya, secara sempurna. Asyafak, As apa itu syafak merah? Terus syafakul ahmar itu namanya sifatun kasifa. Sifatun apa? Kasifa. Dibilang al ahmar adalah muakid lil secara makna bahwasanya waktu maghrib kuli ya bi bijami jami'i kursi ikur wa yakhruju bi, bi ahmar secara global. Secara global bahwasanya waktu maghrib itu akan masuk dengan tenggelamnya semua bola matahari dan akan keluar dengan tenggelam dengan tenggelamnya mega merah dan waktu kuli ini secara global akan dibagi juga menjadi tujuh yaitu apa waktu fadilah maro ya waktu fadilah waktu ikhtiar waktu jawas bilal karohah waktu karohah wa waktu hurmah, wa waktu hurma wa waktu udur wa waktu dorurah wa tu'rafu mimma takodam dan sudah saya jelaskan apa saja waktu tujuh ini di waktu-waktu uh, yang sebelumnya yang nomor empat adalah apa namanya Awal waktu isya. Awal waktu isya adalah guru ahmar wa akhiruhu Awal waktu isya adalah tenggelamnya mega merah dan akhirnya adalah terbitnya fajar sodik. Fajar ada dua ya, ada fajar sodik, ada fajar kadib. Al isya lugatan ismun diawali dulam. Dibilang Isya itu secara bahasa adalah e, nama untuk awal gelap, ya, Setelah tenggelamnya Mega Merah, itu akan mulai apa? Gelap itu sudah masuk waktu. Isya awal-awal gelap itu apa namanya? Isya secara istilah adalah sholat yang khas yang dilakukan pada waktu tersebut. Terus, Fajr itu apa? Ada fajr maknanya fajr yang tak hoax. <laughs> apa itu fajr yang tak hoax? fajar yang benar, asodik, yang jujur, yang tak dusta. Al muntashir dawuhu min jihatil masyrik mu'taridun minar janubi ila shimal. Dibilang adalah fajar yang cahayanya itu muntashir tersebar mu'tarid. Memanjang macam ini. Bukan macam ini, tapi apa? Melebar macam ini. Daripada janub Uh, apa lawannya utara itu selatan daripada selatan ke utara itu namanya apa namanya fajrus sodik kenapa dikatakan fajrus sodik karena biasanya kalau sudah seperti itu setelahnya itu masuk waktu pagi berbeda dengan fajrul kadib Fajur yang ada terang ada terang itu memanjang macam ini lah ketika dia itu memanjang biasanya orang-orang kira dia itu pagi tapi setelah ada terang memanjang macam ini gelap lagi jadi fajar yang PHP pemberi harapan palsu <guruh> harapan palsu <sukur> amal kadib fahwaladi iatlu ukop sodik mustatilan alahu adwa'u min bakihi wa ibuhu udul matun goliban dibilang yang namanya Fajrul kadib ini yang terbit sebelum fajul sodik mustatilan cahayanya itu ke atas memanjang a'lahu uh, umin bagi yang atas itu lebih cerah, lebih terang daripada yang lain, daripada yang lainnya. Dan biasanya setelah Fajru Sodik ini, gelap lagi. Eh, setelah fajrul Kadib ini, gelap lagi. Berbeda secara Fajru Sodik. Secara Fajru Sodik kalau terbit, setelahnya itu apa? Terang. Tapi fajrul Kadib setelahnya itu gelap lagi. Jadi, setelah gelap terbitlah terang, itu kalau Fajru Sodik tapi ada setelah terang. terang. <laughs> setelah terang gelap lagi <laughs> uh, al makna anna waqtal isya kulli ya bi guru bi syafakil ahmar wa yakhruju bi tulu sodik dibilang waktu isya itu secara global akan masuk dengan tenggelamnya syafakul ahmar dan keluar dan keluar waktu isya dengan terbitnya al fajrus sodik dan waktu Isya Kulli ini terbagi menjadi tujuh waktu, waktu fadilah sama. Adapun waktu ikhtiar itu sampai thulutsil lailil awal, sampai sepertiga malam yang pertama. Kemudian setelah itu waktu jawas bila karoha ilal fajris. Kadit. Waktu jawas bila karoha itu e, setelah solusi lel sampai apa? Sampai terbitnya fajrul kadit. Saya katakan lagi ya. Waktu fadilah, waktu ikhtiar, wah waktu jawas itu masuk bersamaan keluar satu persatu. Maknanya ketika awal waktu masuk bersamaan, waktu fadilah masuk, waktu ikhtiar masuk, kemudian waktu jawas bila karohah masuk. Kemudian setelah 15 menit waktu fadilah keluar. Kemudian sampai sulusil sampai sulusil lel waktu ikhtiar keluar. Kemudian ketika fajrul kadib waktu jawas keluar. E, kemudian waktu Jawas bi Karohah ila bako, i, malaya, Dibilang waktu Jawas itu kalau dengan Karohah itu sampai tersisa waktu itu hanya cukup untuk sholat isya saja. Isya 5 menit tersisa hanya 5 menit. Ketika itu masuk waktu wujud anda kena sholat saat itu juga. Kemudian kalau sampai ada satu rukun keluar daripada waktu isya. Itu namanya waktu apa? Itu namanya waktu hurmah. Itu namanya waktu hurmah. Kemudian waktu udur, kemudian waktu udur, eh, waktu maghrib kalau nak sholat, jamak takdim. Adapun waktu dorurah tadi itu. Akhir waktu kalau headnya itu apa? Akhir waktu hilang hanya tersisa kadar takbirah sahaja. Yang terakhir adalah awal waktu subuh tulu fajri wa akhiruhu tulu uh, awal waktu subuh secara kuli itu adalah masuk ketika fajrus sotik. Ketika fajrus sotik dan akhirnya adalah ketika keluarnya ketika terbitnya matahari. Bezakan antara terbitnya fajar dan terbitnya matahari ya berbeza ya. Subuh secara bahasa adalah awalun nahar secara istilah adalah sholat yang khas yang dilakukan ketika awal ketika apa namanya ketika waktu tersebut ketika waktu tersebut makna waktu subuh secara global akan masuk dengan terbitnya Fajrus sodik dan akan keluar bituluish syams dan akan keluar dengan terbitnya matahari dan waktu kuli ini akan terbagi menjadi enam waktu waktu fadilah sama Waktu ikhtiar sampai isfar Ya ini dibilang waktu ikhtiar Itu akan terus ada waktu ikhtiar Sampai isfar Isfar itu sudah mulai terang Apa tolak ukurnya isfar Sekiranya orang itu kalau tidak ada lampu Dia bisa membezakan antara orang nah, Kalau subuh tidak ada lampu Anda masih belum bisa Ini siapa ya? Kan masih-masih masih gelap Ketika sudah isfar tampak Oh ini sadam, oh ini fulan, oh ini fulan, ini fulan. Ini fulan. Itu namanya waktu isfar wa waktu ikhtiar huwa wa huwa ilal isfar bihaitsu yumayyizun nadira alqariba minhu sekiranya seseorang itu bisa membedakan siapa yang ada di dekatnya adapun waktu jawas bila karoha itu min awwalil waqt ila tuluil humrah awal waktu sampai mulai kemerahan. So, kalau nak terbitnya mereka sudah mulai apa namanya? mulai merah kan. Suf so, fata salah tamaan watak rucu waktu fadilah, waktu ikhtiar, wa waktu jawas masuk bersama-sama dan keluar satu persatu itu penting sekali. Banyak orang tak jelaskan ini. Tapi setahu saya ketika di Mekodimah Drumnya saya jelaskan itu waktu jawas Rohah mintulu ilhomroh ila minal waqt Waktu Jawas dengan karoha itu daripada humrah, daripada kemerah-merahan sampai tersisa daripada waktu itu hanya cukup untuk salat subuh ketika itu masuk waktu wujub ada wajib untuk salat subuh. Kalau sampai ada yang tertinggal satu rukun saja sudah masuk waktu hormah. Kemudian waktu doruroh, waktu doruroh Waktu doruroh adalah tadi itu kau tersisa kau tertakbirah dan haidnya selesai. Lo Habib kok tidak ada waktu udur? memang waktu udur tidak ada karena subuh tidak bisa di jamak. <laughs> subuh tidak bisa di jamak. Yang lainnya waktu udur ada karena bisa di jamak. Subuh khas tidak bisa di jamak. Al Ashfaq salah syafak ada tiga, ada syafakul ahmar, ada syafakul asfar, ada syafakul abiyat. Adapun ahmar itu adalah masuk waktu maghrib dan syafakul asfar wal abiyat itu masuk waktu isya. Annal asfaq al makna annal salah satu anwa maknanya maknanya syafak itu ada tiga macam ada merah yang menunjukkan adanya syafakul ahmar itu ala bakoi waktu maghrib kalau ada syafakul ahmar Maknanya waktu maghrib itu masih ada. Tapi kalau syafakul ahmar sudah hilang, kalau di Indonesia syafakul ahmar itu cakapnya mega merah. Mega merah itu namanya syafakul ahmar. Kalau syafakul ahmar masih ada, maknanya waktu maghrib juga masih ada. Kalau sudah masuk waktu asfar dan waktu sudah, sudah masuk syafakul ahmar dan syafakul abiyat, maknanya sudah masuk waktu isya. Adapun asfar wal abiyat, ya dulu juduhuma ala dukhuli waktu isya maknanya mega putih, eh mega kuning dan mega putih itu sudah menunjukkan adanya dua mega itu dengan masuknya waktu isya dan dinamakan putih dan abiat itu syafak majazan wa alal ahmar haki kotan. Kenapa? <tuh> Karena yang namanya syafak itu kan maknanya merah. Macam mana merah putih, merah kuning kan tanakut di situ, tanakut. Berbeza dengan ahmar memang benar-benar merah merah dan merah maknanya benar-benar merah ayo hakikatan bukan bukan majazan wa yundabu ta'khiru salatil isya ila an yabi an ila an yagiba ila an yagiba syafaqul asfar wal abyad dan disunahkan mengakhirkan salat isya sampai tenggelam dan hilang syafaq kuning dan syafaq putih kenapa karena ada yang mengatakan bahwasanya masuknya waktu Isya itu setelah tenggelamnya Syafakul Ahmad dan hilangnya Syafakul Asfar dan Abiyad baru masuk waktu Isya. Lah untuk muraat al khilaf, untuk menjaga khilaf ini disunahkan kita untuk sholat setelah hilangnya Syafakul Abiyad atau Syafakul Asfar. Makna annahu yunda puli muri di sholatil Isya an ila an yaghi Asfar wa Syafakul khurujan minal khilaf. Maknanya disunahkan bagi orang yang nak sholat Isya sabar tidak sholat isya langsung sampai syafakul asfar dan abiyat itu hilang dan untuk muroah keluar daripada khilaf yang mengatakan memang kena diakhirkan sampai itu karena ada yang mengatakan masuknya waktu isya itu setelah syafak tiga ini semuanya hilang dengan ini selesai sudah waktu sholat, insya Allah kelas yang akan datang kita akan masuk fasal yang berikutnya yaitu waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.